Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Teguh Guntoro. Oke, kali ini saya mau ngasih tips agar ikan besar makinnya cepat keluar. Oke, langsung aja kita tonton videonya ya. Oke. Teman-teman, ikan Oscar saya ini ada 2 ekor. Ini Oscar Tiger Albino, yang ini Oscar Tiger. Ini markingnya masih sedikit. Ini lihat teman-teman. Ini, alhamdulillah sudah mulai kelihatan markingnya ini. Ini saya beli 2 bulan yang lalu. Ini yang albino sudah markingnya sudah mulai banyak nih. Ini. Ini yang tigernya ada beberapa titik yang mau kelihatan. Oke. Ini biasanya saya kasih pakan udang hidup. Ini dia udangnya. Ini cepat banget untuk memancing markingnya keluar. Ini biasanya 1 hari saya kasih makan 2 kali, pagi dan malam. Ini sudah 1 bulanan saya kasih udang. Alhamdulillah sudah mulai kelihatan ini. Sudah banyak ini yang albinonya. Ini yang tigernya juga mulai kelihatan. Ini dulunya saya beli itu belum ada markingnya sama sekali, cuma warna hitam aja. Ini albinonya ini sudah mulai banyak. Oke, langsung kita kasih makan aja ya. Waduh, nggak kelihatan. Langsung dimakan, mantap. Yang tigernya juga dikasih. Set. Kebesaran kayaknya. Ini yang tigernya agak kurang nafsu makannya. Ini karenanya air akuariumnya belum saya ganti. Sudah 3 minggu belum saya ganti. Ini rencana mau saya ganti airnya biar sehat kembali ikannya, biar fresh. Malah dimakan ikan kecil-kecil. Ini kayaknya sudah kenyang. Soalnya tadi subuh saya kasih makan pelet Okiko. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan tombol notifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.